kan itu emang sungguh musim kita besok dalam tempoh mesti kita bersuara. Kita tak buat benda kunci buat mana kita, mana nak letakkan muka kita contoh di hadapan Allah SWT. Ilmu ada, tahu sedekah ni boleh mampu dosa tapi kita tak buat. Tahu sedekah boleh mampu dosa, kenapa kita tak bantu Ustaz Fadli kita yang sekarang ni kena kanser perut. Kanser perut ni tuan-tuan, apa nama kanser ataupun kanker, kata orang Indonesia kanker, K-A-N-T-E-R tu saya mula apa benda kanker ni ke? Macam bunyi comor je, kanker-kanker. Rupanya kanser barah tuan-tuan. Kalau stage pertama tak apa tuan-tuan. Ada satu cikgu di Aikuning dah almarhum dah. Dia dapat tahu dia kena kanser tahap 4 tuan-tuan. Tahap 4 kemoterapi tidak boleh menyembuhkan kanser dia sepenuhnya. Akhirnya dia dia tewas dalam perjuangan dia melawan penyakit kanser tersebut. Kita tak tahu ni Ustaz Fazli ni macam mana kanser dia. Kalau tak satu tak pergi, dia kemo boleh hilang. Tapi dia kena jaga makan betul-betul. Kalau tidak, kanser itu akan kembali menyerang. Itu pun dia tak boleh harap ubat-ubatan hospital. Dia kena ubat cara macam-macam, kena ubat cara perubatan Islam. Mungkin ada benda-benda yang dimakan itu sebenarnya mengandungi benda-benda yang boleh mencetuskan kanser. Mungkin makanan yang diberi itu sudah dicemari secara tak sengaja ataupun sengaja. Jadi kita tengok kita borang sikit, tak pun sikit sana tak pun. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak dikira nilai sedekah itu banyak ke sikit. Yang pentingnya sedekah itu semata-mata kerana liwajhillah, kerana mengharapkan keredaan Allah SWT. Kita ada ilmu ni, ditanya ni ilmu kita ni ada tapi kenapa tak beramal? Tahu Quran itu pahalanya besar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu 10 pahalanya. Tahu. Tapi baca Yasin pada Jumaat ni. Tu baca Yasin tu bismillahirrahmanirrahim Yasin. Wal-Quranil Hakim. Pada asalnya saya pun beritahu kepada sahabat kita, kalau nak jumpa saya, saya free malam Jumaat pun ada. Tapi saya berhajat satu. Apa dia Ustaz? Sebelum kita kuliah, kita ramai-ramai baca Yasin dulu. Lepas baca Yasin, doa Yasin juga lah. Tak payah kali kau tak nak ambil lah masa nak ngaji. Kita baca Yasin, Yasin lebih kurang 12 minit saja. Doa Yasin, campur doa Yasin 2 minit, 17 minit, kelas. Kita ada lebih kurang 45 minit lagi untuk kuliah. Sekurang-kurang kita dapat dua pahala. Pahala majlis ilmu, pahala mendengar ilmu dan pahala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau nak baca surah Kahfi panjang tak tetap 45 minit kan? Nak baca surah Kahfi besok pagi boleh. Dan lepas main subuh Jumaat baca lah. Mana-mana yang tak pergi kerja, yang bersara. Lepas main subuh, kita kumpul 5 orang, ya, 6 orang, 10 orang, buat bulatan, buat halafah, kita baca surah kan? Kahfi lepas main subuh, tak apa. Ya, tapi kalau malam Jumaat, kita baca lah surah Yasin, surah Yasin itu pendek sikit, 15 minit je. Lepas tu kuliah, tu saya bilang kepada sahabat kita, tapi kebetulan ceritanya malam ni, malam kita adalah kita kuliah saja. Itu nak baca Yasin pun malas. Sedangkan kita tahu pahala baca Quran itu sangat sangat besar. Ni yang Nabi tanya ni nanti, yang Nabi sebut ni nanti akan ditanya. Kita tahu tapi kita tak buat. Bukan cakap dengan tuan, cakap dengan saya. Ini yang wa amali min aina tasabahu wa fi ma anfaqa, dan tentang hartanya dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan harta kita, daripada mana datang. Betul kita bekerja, betul kita berusaha, betul kita dapat gaji, tapi apakah gaji kita tu berbaloi dengan kerja kita tuan-tuan?
kerja berat ke, kerja ringan ke, nampak berbaloi ke tidak. Ini bukan cakap kata-kata, cakap dengan saya juga. Kadang-kadang itu yang kata timbul istilah mula kan? Sebab mula ni dia tak tahu, tahu-tahu punya dah keluar lah. Tu semua mula tu dia mula-mula tu. Lepas tu ke tuan dia nak pergi tuan. Pergi buyuk tu kan, sampai pun 4:30 pun main balik. Mana pergi? Nak cerita kata tu cerita saya. Kan? Kadang-kadang kita bekerja, betul kita bekerja, ya kita dapat gaji, ya, tetapi ada benda-benda lain yang di samping bekerja tu. Kita menggunakan jawatan kita untuk mendapat kemudahan yang lain, mendapat ya, sumber yang lain. Kita gunakan kedudukan kita untuk mendapatkan sumber yang lain, sumber yang belum tentu halal. Kita gunakan kedudukan kita. Kalau nak, takkan terkosong free je saya. Bagilah sikit. Boleh, boleh, boleh. Jadi tuan saya dapat kontrak ni. Ulo lah. Jangan tak ulo, ulo lah. Bagi satu. Kadang-kadang ingin kan, dah ingin, dah, okay, clear dah. Dia pegang kuasa, dia pegang kuasa. Yang ini yang bahaya tuan. Itu dia penyakit di mana-mana, dalam diri yang lama pun ada tuan. Jangan kata tak ada tuan, ni akhir zaman. Bukan kira kata orang agama tu bersih semua, orang tak agama tu kotor semua, tak, pokok pangkatnya at-taqwa. Takwa di sini. Tapi lebih buruk lah kalau agama buat perangai macam tu. Memang buruk lah rupa dia. Buruk apa? Sebab kita ada ilmu tapi kita melarang orang buat, tapi kita sendiri pun buat benda yang sama. Lagi buruk lah rupa. Dari mana datang? Akan tanya Allah SWT daripada mana harta kita datang, daripada mana tipu sekarang macam-macam, tipu pakej umrah, tipu ini, tipu macam-macam. Orang minta ada rumah mat, tapi sebenarnya bukan ada rumah mat, tapi masuk poket dia. Dia kata saya ini pengasas macam fi sekian. Jaga tuan-tuan. Saya tak tahulah orang ni dah keluar penjara ke tidak, dah pergi keluar penjara ke belum. Tapi kita ada terasa kalau dia keluar dari penjara, dia akan buat lagi benda yang sama. Modus operandi dia saja yang mungkin sedikit berbeza, sebab tak mahu kena kali ke keluar. Yang menggunakan nama ustaz. Lepas tu kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab akhir zaman yang banyak, duit itu sudah jadi seperti itu Tuhan. Orang bukan lagi bertuhankan Allah, tetapi orang sudah bertuhankan harta dan wang. Betul. Kita dah menjadikan keredaan Allah, kemewahan itu lebih tinggi daripada keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Kita dah tak peduli dah. Tak betul kita. Janji senang. Janji mewah ni berlaku anak-anak kita macam tu. SPM ni taklah bagus sangat. Bagi kerja KL, bagi kita, bagi mak ayah balik daripada KL, bagi mak ayah mulai sampai 3,000, 4,000 income ni SPM kau taklah bagus sangat. Kau kerja apa ni boleh bagi mak 3,000, 4,000 sebulan ni? Mak jangan tanya lah. Kalau mak tanya, saya tak nak bagi. Mak tanya kan dia terus, so saya tak nak bagi. Macam mak ayah pun tanya, 3,000 sebulan, 3,000 2 minggu sekali balik, bagi 3,000 mana nak dapat? Sebulan 6,000. Anak kita SPM pun tak ke mana pun, pergi ke Kuala Lumpur cari pojok. Siang jadi kerani, malam jadi